Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Bahtiar Pandi. Bahtiar, daripada mana? Mersing. Mersing, baik. Ini siapa, bang? Nah, kita bantu jiran juga lah. Tak jauh lah rumah. Jiran ni? Dah lama lah memang jiran. Dah lama lah. Dah start pada arwah opak saya dengan arwah opak dia. Sama lah. Masa tadi. Abang ada keluarga lah. Ada isteri, ada anak, cucu. Saya ada. Dia tak kahwin. Yalah abang lah. Ada. Ada. Dia boleh tengok dia ke lah. Tengok dia. Dia seorang rumah? Dia ada tiga orang. Semua single-single semua. Semua. Semua dia punya keluarga lah. Rumah pun rumah pesaka lah. Rumah pesaka lah. Tak apalah. Ada rezeki tu. Abang boleh tengok dia. Dah tak memang bagi dia hantar makan. Alhamdulillah lah. Orang kata sementara dia masih ada kan. Mata umur kita pun masih ada. Tak apa bang, itu tak apa. Tolong-menolong antara insan kan. Okey, apa masalah bang? Saya ni, isi saya orang luar dulu. Orang Thailand. Orang Thailand. Orang buka mah boleh tak apa? Orang Thailand. Ha? Kita ambil ni pun dia ngaji bodoh. Kita pun, niat kita pun nak ada beragama sikit lah kan tentang Islam. Pasal orang belah Kelantan Thailand ni agama agak berkata cetek. Yelah, tapi betul. Perangai tapi, kan. Jadi sampai masa dah ada cucu, bukan dah ada anak, ada cucu apa lagi. Dia lelaki lain. Tapi saya belum cerai. Sampai saya mohon sendiri, saya buat semayang ajar, buat apa benda, minta Tuhan tunjukkan pada saya. Memang nampak Tuhan beri tunjuklah dia dengan lelaki itu. Lelaki Indonesia pula tu. Jadi dari mana saya pun lepas masuk tadi diminta. Diminta. Dia kata lepas ke dia. Padahal dia dah senang cerita. Kasar sikit cakap lah. Berzina bertahun-tahun. Yeah. Jadi kita tak dapat tahu sampai Tuhan beri tunjuk pada kita.
Sampai masa dia kahwin. Dia dah kahwin dah, sekarang ni dah 2 tahun lebih lah dia kahwin. 2 tahun lebih. Tapi masalah ni tiba soal ni, apa tak cerai lagi dia? Ha? Apa tak cerai dia? Cerai mahkamah. Budak jantan dia tu cerai lah. Budak jantan tu panggil lawyer apa semua. Mana apa dah lepas dia? Dah lepas. Tapi masalah itu dah lepas, kita pun tutup lah buku cerita lah. Ya, betul. Masalah ni bila saya seorang kan, dengan cowok, dia ingat ke dia? Kita tak nak lah macam itu kan. Ya, betul lah. Maksudnya kita dah lepas habis lah. Kita tak mahu kan. Tapi dia, dia pun kita tak nak ingat. Si jantan ni, saya pernah masa sebelum cerai, saya pernah menghadap si jantan ni. Jantan tu muda ke? Orang Indon. Bini dia pun orang Indon. Jadi dia buang bini, dia anak bini dia, dia ambil. Mana maksud tadi bini janda saya ni bini ketiga lah. Dia orang Indo ni bukan sembarang. Tak, yelah, dia bukan kosong, saya tahu. Tapi saya buat macam mana pun, saya kawan-kawan panggil. Dia kata ni awak, kawan bawa, tunjuk awak tempat dia. Ini semua boleh beres ni. Ada yang datang minta tolong, kau boleh pukul dia. Nah, cakap tosah, biar dia. Biar kerja Allah yang bagi dia. Betul. Jadi happy lah kita. Tapi masalah dia sekarang ada masalah. Masalah kadang laki dia nak pakai kereta, dia pakai ni. Mau buka cincin sikit. Kita pusingkan cincin lah. Cincin ni saya ada. Nah, cerita pasal cincin pula. Abang cerita pasal cincin tadi. Ada 10-12 cincin. Jadi cincin ni anak saya, anak saudara duduk di Indonesia. Jadi ada dua lah, rakyat Malaysia dengan rakyat sana. Jadi sebab dia energi dia kuat ni, sebab saya buka cepat sikit. Apa ni, kemalangan di, dia dah duduk lebih kurang dekat 20 tahun. Kemalangan di Bali. Kemalangan di Bali, meninggal. Jadi mak angkat dia, bini dia, Endon. Pulang barang-barang dia. Jadi kita buatlah, keluarga kita buat sumbangan untuk urusan mayat apa semua dekat sana. Jadi dia pun hantar lah balik. Banyak lagi barang lagi, azimat dengan kulit. Tapi yang pakai ni lah. Saya pakai ni. Tapi izinkan saya bersih, Pak. Kita kosongkan, kosongkan lah. Yang mana ada benda-benda dalam ni, ada energi-energi tak baik apa semua ni, insya-Allah kita kosongkan. Dengan izin Allah dengan izin Allah, abang guna zikir kot. Allah. Dengan rela hati, baik, ikhlaskan diri, bersihkan barang-barang, insya-Allah. Assalamualaikum. Dia kat rumah tu 3 suja. Pagi saya hantar makan lah, untuk 3 bungkus. Tengah hari gitu juga.
Kalau tak sini sikit boleh? Ha, tak betul. Itu tadi masalah pertama, masalah kedua dah. Masalah kedua yang tadi. Masalah kedua saya ni sambung balik kita bang. Tak boleh sujud. Pakcik, dia kalau jatuh, dia selalu jatuh tunduk gini Itu hari saya bawa makan malam. Ha. Lepas makan semua dia jatuh terentang mata ikan. Dia tak boleh bangun. Orang tukang angkat. Ha. Ni yang saya nampak ni ni. Aku kata ya saya scan nama ya. Ha, saya scan dulu. Tadi buat tadi ada dua je sana. Ada orang laut yang tadi. Kamu sini. Macam sikit orang laut. Ah, khair. Oh. Okey, apa yang saya nampak sini? Abang ada ni. Ni pun melibatkan abang punya gangguan juga. Cincin. Cincin. Cincin apa baru makan? Ada abang punya ada gangguan saka. Saka keturunan. Gangguan saka keturunan abang. Ada ke? Ada. Kita setiap daripada Nabi Allah Adam lagi sampai ke anak cucu kecil kita sampai kiamat pun ada. Keturunan saka lah. Bagi saka keturunan yang boleh mewarisi anak cucu kita, jaga kita dan mewarisi generasi keturunan. Sama ada kuat dengan tak kuat saja. Kalau yang kuat, yang elok, kita tak buang. Kita matikan yang benda yang tak elok dalam badan kita. Yang mana yang baik, dia duduk di luar. Yang mana yang tak baik, ini ada dekat dalam tubuh badan kita. Kita 70% penyakit daripada badan kita ni daripada makhluk halus, daripada jin, syaitan, iblis. Itu yang buat gangguan dalam badan tubuh badan kita. Kita nak musnahkan yang tak baik ni. Dan ada satu lagi, saka, saka yang kita beruntung, saka yang kita belajar, saka yang kita ambil ilmu daripada orang ke apa, guru apa ke semua. Itu pun saka juga. Itu saka menuntut, saka yang mendatang orang panggil. Ada tiga lah. Satu yang baik, satu yang tak baik tadi, lepas tu saka yang mendatang. Itu saka. Lepas tu ada gangguan-gangguan lah. Gangguan-gangguan sihir daripada bekas orang kata abang punya suami isteri tu, orang kata yang kahwin lah itu kan, daripada Hindu dan semua tu pun ada juga kata tengok. Sebab tadi pun abang punya energi pun dah masuk sini pun dah semacam abang punya cincin dan apa semua dan sebagainya. Dia kalau abang nak buang kedua-dua sekali 300 lah. Kalau abang nak buang satu saja sih RM50 dengan tampak rumah apa semua cincin RM50. Macam kalau saka 200 setengah. Macam tampak rumah saya ke tamak. Macam tampak rumah saya boleh ya? Bagus. Boleh ya, kita buat. Abang nak buat kedua-dua sekali 300 lah. Boleh. Izin kasih buat lah. Kedua-dua sekali 300 lah. Kaki. Okey, mang rumah kat mana? Saya buat rumah juga. Tadi saya buat cincin. Ni saya buat rumah. Kampung sawah Datuk. Dengan kampung ke, rumah ke, sawah ke, ada benda ke, ada kebun ke. Beritahu. Nama-nama tempat di kampung sawah Datuk. Kampung sawah Datuk. Tak ada kebun, tak ada apalah. Tak ada. Rumah saja. Itu rumah tanah saya betul. Tanjung Renteng. Tapi itu sewa tu. Yang abang duduk sekarang. Sewa. Sewa. Rumah ni kampung sawah? Kampung sawah Datuk. Kampung sawah Datuk. Anak-anak abang lah ada situ. Saya tinggal anak saya yang bungsu sekali dia perempuan. Itu berdua. Oh, rumah tak ada. Saya. Shit.
Tidur nak mimpi kan? Ha? Ada mimpi tidur? Kurang lah. Kita ada lah dulu ada. Ada mama lama tinggal rumah. Tu tak mandi. Tak tahu dah. Ya? Sebab saya tengok sini banyak mama lama. Mama lama orang tua banyak dah. Ada beradik ambil. Ini masalah ni. Ada lagi yang tinggal tapi tak mati kan bagi-bagi orang itu. Tahu. Buat. Belajar mana-mana? Tengah-tengah. Dia tegang pula. Tengah-tengah. Ada kan? Arwah mangkat lah. Arwah mangkat. Dia jenis orang datang pada badan dia kan. Dia ada lah sikit-sikit je lah. Sebab saya tengok tadi, ada barang. Abang pun ada pernah mimpi. Lepas tu ada. Abang ada belajar sesuatu ilmu lah. Cakap ya, cakap ya. Yang mak angkat memang ada. Tak kira lah mak angkat ke yang angkat. Ya cakap ya, tidak cakap tidak. Ada memang ada. Itu saya cakap, ada. Tapi tak apa, bukan kata kita nak nyebut kan. Cuma kita nak tahu. Kita nak clearkan. Hati abang tu kena cakap tu terang. Sebab kita nak clearkan benda ni semua. Sebab kita nak clear daripada atas sampai bawah, luar daripada dalam. Kosongkan balik abang punya ni. Biar badan jadi ringan lah. Orang kata saka kita masih keluarkan, kita matikan. Dan gong-gong masih ni kita keluarkan lah. Sebab dia tanya ini? Ada belajar, ada barang-barang lama, ada pernah mimpi. Itu semua berkaitan semua tu. Oh nak cari ke? Nak ke? Nak ke? Cari dalam okay, ha. Okay, abang buka spek boleh? Buka spek. Dia suka nampak tak? Nampak. Nampak eh? Saya buka apa ni, nak spray nano. Teknologi nano. Air untuk rawatan mata lah. Abang rabu nak sekali. Abang jauh dekat? Jauh dekat. Jauh dekat dulu sekali. Buka mata kan? Ada rasa masuk? Abang kelip-kelip-kelip, abang pejam sekejap. Mana seorang lagi? Mak Tahir? Mak Tahir, seorang lagi? Tangan mulut bang. Mulut-mulut bang. Okay. Macam mana nak cari mak apa? Jalan pun tak kuat. Mana tahu bang nampak. Ada rasa pedih tak mata? Ada rasa kan? Ada rasa benda tu masuk? Air. Air tu ada. Tapi dia akan, nanti dia kata. Nampak? Abang tu tak faham. Pedih nanti sikit. Bang, nampak bang? Sebab dia nak pulih awam. Dapat matahir dia badan jadi kuat. Tak ada dia. Bang, bismillah. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu ala Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Abang niatkan pada dia abang tu minta keluarkan saka, minta dimatikan pada ruh-ruh zalim, benda-benda zalim, semak-semak zalim, ada sihir dan sebagainya. Minta keluarkan dengan izin Allah Ta'ala. Kun fayakun. Habiskan abang. Berapa orang datang? Orang je. Saya tinggal keluar. Anak ada sedia hospital keluar. Dia suruh lelaki dia bawa. Cepat abang, cepat abang. Lagi kita bersemang, lagi benda ni berjalan. Tak boleh. Kita nak. Tak boleh nak bersemang. Dia punya, dia punya. Pasal saya juga rasa. Ya, saya tahu. Sebab apa saya dah buka abang punya tadi, takut dia ganggu. Zikir abang. Allah, 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 Allah. Syenna ilahi Allah. Panjang nak cerita. Bila tadi datang memang nak kena cerita banyak betul tak? Tadi datang sini tak minum. Tadi datang sini tak minum air. Siapa yang bayar? Pasti bayar ke? Pasti sana bayar? Berapa?
Macam tu nak nak cari awak. Tanya boleh tak? Untung dia ada orang pimpin. Gini tau. Ni dah cerita. Ni sekarang usus saya jatuh bawah. Itu nak cerita dia tadi tu. Ya, ya. Nanti dia betul kan masa. Minta tolong. Tayar awak tak boleh ni. Saya nak tanya kot tadi. Tapi lepas buat rawatan baru saya nak tanya. Sebab saya tengok. Eh lah tengok pun. Kita tengok pun dah tahu kan. Masuk dua kali hospital Selayang Kuala Lumpur. Dia tak boleh nak bedah pasal tak boleh. Masa saya masuk buat bedah tu dia macam badan gigi jadi gigi. Dah lama kena. Dia mula dia angin je. Akhirnya kena lama-lama usus dia jatuh. Jatuh. Ini apa? Gangguan sihir. Gangguan dia. Yalah. Sihir. Itu dah punca-punca dia. Sudah. Saya main bagus. Bayang Rusi. Sini sakit. Ini tak ubat ni. Ini depan dengan belakang. Pelipat lain, depan lain. Taruh sini sapu. Sapu. Ya, beli dalam YouTube. Berkata bagus-bagus pakai. Pakai lagi. Ni dah boleh lah. Macam dia berduduk nak beli. Dia tak kena tongkat dayar tu boleh beli. Tak boleh lah. Dah boleh lah. Cuma dayar awal tak boleh. Sekarang ni rasa badan macam mana? Yang lagi baru kita buat yang ni. Nak buat tukang angin pasang dia. Macam mana rasa angin pasang? Tahu saya pun nak tak habis. Nak buat sebangun. Sebab dia nak
Dah saya pun duduk bangun pun dia tak benda. Ha, duduk. Tongkat dah, tongkat kan. Tongkat tangan lah. Ha. Okay. Dia, kita akan keluar YouTube. Buat senan kat YouTube, kita akan buat lawatan lain. Betul kan angin pasang dia? Tutup. Tutup kan? Okay, bang. Apa pesanan-pesanan abang pada netizen-netizen di luar sana? Untuk orang kata yang mana ada penyakit macam abang ni, tak kira lah penyakit macam abang ke, penyakit yang macam-macam orang mengidap yang lain ni ke. Pada yang di luar sana, jika ada apa-apa masalah, maksud tadi sakit, penyakit-penyakit lain, datang ke sini. Di tempat ni tabib, rawatan Tabib Adam. Rawatan Tabib Adam di Masjid Danak. Lepas sebelum rawatan tadi dengan selepas rawatan. Saya tak dapat nak nilai. Tak dapat nak nilai. Apa rasa macam mana tadi? Sebelum dengan ni, rasa macam ada ringan sikit ke? Macam ada lapang sikit ke? Dari segi fikiran tu ada lapang sikit lah kan? Ada lapang kan? Kita ada perubahan lah datang tadi ada daripada ni. Ada perubahan lah daripada pakcik ni. Pakcik apa nama tadi bang? Bakhtiar Afandi. Bakhtiar, okey. Daripada Bakhtiar Afandi daripada Mesing. Daripada pakcik Bakhtiar Afandi daripada Mesing. Dia rasa ada perubahan lah dia daripada sebelum dia datang tadi dengan selepas dia buat rawatan lah. Di tempat pusat kita ni. Pada nanti di luar sana, jangan lupa like, subscribe, share, tekan loceng, ting-ting, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.